Pemirsa, guna memperkenalkan Desa Sitanjung kepada masyarakat luas, digelar event Tarung Layang-Layang Sitanjung Open. Kompetisi digelar di lapangan Desa Sitanjung, Pangenrejo, Purworejo yang diikuti oleh puluhan peserta. Inilah kemeriahan event Tarung Layang-Layang Sitanjung Open di Desa Sitanjung, Pangenrejo, Purworejo. Sebanyak 64 peserta turut pada kompetisi yang digelar pertama kali ini. Kompetisi digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu. Kategori layang-layang yang digunakan ialah jenis sangkutan. Layang-layang disediakan oleh pihak panitia, sedangkan untuk senar peserta bisa membawa sendiri sesuai kebutuhan. Panitia kegiatan Toba menyampaikan, kompetisi layang-layang ini menerapkan sistem gugur. Bila layang-layang telah putus, maka peserta dinyatakan gugur. Sistemnya sistem gugur, jadi kalau sudah istilahnya lewung layangannya dalam sangkutan tersebut, dia dinyatakan gugur. Hadiah kompetisi berupa uang tunai untuk peserta dan door prize untuk pengunjung. Wakil Ketua DPRD Purworejo Yopi Prabowo SH turut hadir untuk menyerahkan hadiah dan piala kepada pemenang. Kompetisi khas Desa Sitanjung ini didukung oleh masyarakat dan pedagang setempat, dan pelaksanaannya telah memenuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kontributor Purworejo Jawa Tengah, Purwanto, melaporkan.